ketemu lagi di Piantoro Motovlog aja kendor tep guys dor yo lu. Ini Wisnu wis running Kalista yo mbak bengkel dhewe. Saya mau ganti radiator dengan lho radiator iki lho. Bro mah bro. Karena banyak yang cangkeman. Mas ganti radiator yo yo tak ganti. Ki sebelumnya saya menggunakan iki radiator apa? Gas X. Tapi ini enggak saya potong terus dinaikin jadi natap selebor terus we, ngasih selebornya kelang loh bolong sih suwe tapi ganti we bending mesin tambah adem sebenarnya kalau pakai gesek ini suhunya pol 80 tapi kalau berhenti motornya ya 90 lebih nek apa posisi berjalan pol 80. Yo, gak usah berlama-lama langsung ganti weh. Ketemu lagi di Piantoro Motovlog aja kendor tep gasdor yuk lo. Saya akan mencoba radiator Bipro ini ya. Apakah suhunya itu menjadi lebih rendah kalau buat harian ya. Nanti coba tak geber-geber nih. Apakah suhunya itu stabil? Kemarin tuh saya kayak mana sih pit pakai radiator GSX itu suhunya stabil di 80. Nah, apakah ini menjadi lebih rendah ya soalnya gede banget ini. Loh, kok ini sih bocor? Yo guys, bismillahirrahmanirrahim. Paling satu kali dua gasan ya. Satu kali dua kali gasan. Oh, lewat anu ya. Kalian ke bengkel lagi aku tuh kan ya ini hari Jumat nanti rencana motorku tak dyno tapi kok sih tak setting di dalam sih ya mas biasanya itu nyanda orang mas nyanda biasanya ini tenang weh dari ini jam 9 ya tadi tuh saya dari Solo jam 7 pagi oh dur banget ya suhunya sih rendah soalnya dur banget mas radiator Bipro itu PNP enggak? PNP ya cuma nyesuaiin
karena data vibro itu ada spellingnya, bisa di maju, bisa mundur. Nah, teman-teman pilih yang mundur, wae, soalnya kemarin tuh natap spakbor depan ya. Kipi ya tante, apa sebenarnya sih dingin ya? Sok moga mundur stasionernya. Emang kalau malam dingin banget bro sini bro. Oh iya cek dingin nak. Kita lihat suhunya berapa ya cek. Suhunya 78 derajat belum 80 sih, gila 80 sih ya. Biasanya itu untuk membuka apa sendiri ke? Buat membuka itu loh air radiator sendiri apa ke? Nah itu suhu 80 membuka ya, 80-90 sih. Satu 80 lagi maksudnya buka ini saya tak temukan air radiatornya panas suruh ya. Oh is panas oh. 79 oh is buka ini berarti. Oh, mulai beda toh. Kita geber nih kono kok. Sekalian nyeting aku atas zero mati penak kok. Terpira ya suhu nih yo. Tujuh sembilan masih sama 79 stabil yo. Stabil 80. Kita coba berhenti. Kita coba berhenti. Gini be. Yo acak ya. Nah, kemarin tuh yang agak ngok ini RPM 12.000 apa 11.000-an lo, agak ngok ini. Coba tak min ya. Oke, men lagi siji wae. Thank you.
masih 80 derajat. Wala ini ibu-ibu ini. Kok kono wae nek ngene ibu-ibu ya lho. Balik padahal kertak garingi satu mata lho. Oke nih ya, pakai GPS sih. Ngeset nih. Sebeti banter banget ya. Napa adut nih? Ngepres. Iki enek sing nek kok anu ada yang bertanya apa riset fix shifternya gimana? Saiki lho sik repot iki. Ning omah ta fix shifter. Kemarin tuh udah diriset toh, tapi yang enggak kuat iki kuine sokete yang di bawahnya lho. Buat ngonekin ke modul kan ceklek gini. Nah itu gak kuat. Jadi ini masih mencari bahan sing kuat ben awet nek di apa ya, dipake harian. Gue tiwas di dolor awet motor. Sebenernya pal 80 cok. Ora. Jadi untuk kesimpulannya toh, radiator Vipro ini emang buat balap ya. Kalau buat harian nih mesinnya panas-panas. Harus apa ya, buat balapnya kadang disolasi gini ben kayak panas mesin ini. Intinya gue macet-macetan aman radiator ya. Ini kena apa? Masa bocor? Iyo iki kan kaya bekas air toh. Kaya iya deh nek sing bocor iki. Kipasnya ra nganggo, enggak guna iki. Wis tak buka yo. Mas wes. Ora iki umupe ora lho. Banyu nih. Orang mau blas lor. No PNP ini no. Nah untuk besinya ini yang dipasang semua, tapi nggak masuk ke, karena ada candolan gini. Nah besi yang putih ini nggak masuk. Apa ya namanya? Kuira masuk ke sini. Soalnya kemarin ada yang tanya tuh.
Ora kenceng banget iki. Oke, mungkin videonya cukup sampai segini. Yang mau bertanya langsung cek kolom komentar. Oke.